Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel CEO On Tour. So, untuk video kali ni aku tak dapat nak ke mana-mana, man. So, kita dalam segmen tak dapat turun stadium. Seperti yang korang tahu, hari ini adalah hari pembukaan perlawanan Piala Malaysia, man. Kelantan menentang JDT yang berlangsung di Kota Baru. So, daripada game ni, kita boleh tengoklah ada beberapa muka-muka baru. Tak adalah baru sangat, kan. Diorang dah lama dalam JDT. Cuma jarang diturunkan je. So, untuk game kali ni, kita boleh nampaklah. Ada Nazmi Faiz, ada Sapi Rahim. Lepas tu, ada juga Ramadan Saifullah. Lepas tu kau boleh tengok ramai juga player-player muda yang diturunkan. Antaranya Aisyah Hadi, Daryl Syam. Yang paling best sekali Kelly Boy, mat. Punyalah berapa lama dia tak main. Kadang-kadang kat sub pun jarang-jarang ada. Hari ni dia dapat main, mat. Jadi untuk game kali ni, JDT tak berdepan banyak masalah sangat. Seawal minit ke-7, JDT dah berada di depan. Hasil daripada jaringan Bergson. Tapi gol pada minit ke-7 ni pada akulah sejujurnya dia agak sedikit kontroversi. Sebab sebelum gol tu, awal-awal masa pergerakan tu, nampak tau masa Matthew Davis mula buat larian, linesman dah angkat bendera tau. Tapi pada masa yang sama juga, ref masa tu memang tak perasan. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku pun tak boleh nak ulas lebih sebab pada pandangan aku ni memang linesman problem lah. So, masa tu juga player Kelantan pun membantah. Tapi ref firm lah dengan decision dia, kan. Itulah agak problem di situ sebenarnya. Dan 7 minit selepas tu, minit ke-14, jaringan kedua pun muncul untuk JDT. Hasil daripada jaringan Herberti, mat. Lain macam Mamat ni. Ni game kedua dia, dan dia berjaya mendapatkan gol daripada game pada malam ni. Dan minit ke-23 pula, sekali lagi jaringan untuk JDT pun menjelma. Hasil daripada pemain yang sama, iaitu Herberti. Dan selepas daripada tu, Kelantan juga ada juga membuat beberapa asakan bertubi-tubi. Tak adalah bertubi-tubi sangat, tapi pada aku diorang melawan lah. Minit ke-28, Nathaniel Seringo-Ringo berjaya melakukan percubaan. Dia rembat tapi tak menepati sasaran lah. Dan habis first half, jadi T3 Kelantan 0. Masuk pula second half, minit ke-49, hasil daripada corner kick berjaya disambut dan ditanduk oleh Syahrul Saad. Dan pada minit ke-66 pula, kali ni gol JDT hadir. Hasil assist daripada Daryl Syam. Dan assist tu berjaya disambut dan disudahkan oleh Nazmi Faiz. Pada aku gol tu memang lawa. Dan gerakan tu pun agak cantik sebenarnya. Dan selepas daripada tu, pada minit ke-84, mat. Benda yang tak disangka-sangka, akhirnya usaha Kelantan dapat juga membuahkan hasil. Diorang berjaya juga dapat membolosi gawang JDT. Hasil rembatan deras daripada Kalaif Naskam. Serius, pada aku gol tu sumpah memang padu gila, weh. Berjaya juga Kelantan dapat satu gol pada perlawanan malam ni. So, keseluruhan perlawanan pada malam ni, seperti biasa, JDT sentiasa mendominasi. Tapi kita kena tengok juga Kelantan bermain macam mana pada malam ni. Korang boleh tengok, diorang bukannya hanya bertahan sahaja. Diorang sebenarnya pada aku sangat banyak melakukan cubaan dan juga gerakan-gerakan membahaya tau. Diorang juga banyak juga try, banyak buat asakan kat JDT. Diorang tak bagi JDT duduk terlalu selesa. Banyak juga peluang yang JDT buat, tapi itulah, finishing agak kurang lah. Aku tak tahu lah. Daripada pandangan aku, aku tengok Bergson, ya Allah, banyak tu peluang yang ada kat dia. Tapi itulah, finishing dia tak berapa nak sharp sangat lah malam ni. Serius, malam ni aku akan beri kredit yang lebih dan shout out untuk Kelantan kerana melawan, man. Diorang menunjukkan semangat juang yang tinggi. Walau macam mana sekalipun, yalah, kita pun dah tahulah, kan. Sebelum melawan lagi, sebelum game dah start lagi, kita dah tahu siapa yang akan menang. Dari segi perbezaan dan jurang kualiti yang ada pada kedua-dua pasukan ni, kita dah tahulah, kan, outcome dia tu macam mana. Tapi Kelantan seriously malam ni tak mudah menyerah, man. Dan
Kau tengoklah sendiri hasilnya, diorang berjaya juga dapatkan satu gol tau. Dan gol yang diorang dapat tu bukannya biasa-biasa, Mat. Gol memang padu gila. Dan yang paling penting sekali, Mat, shout out untuk fans Kelantan. Di mana, kalau korang tengok, diorang stay lagi. Walaupun dah tahu dah memang kena bantai punya, tapi diorang stay sampai habis, Mat. Respect dekat fans Kelantan yang masih lagi stay, masih lagi duduk, tak keluar daripada stadium. Walaupun Kelantan bolos sampai 5 gol. Ni aku nak bagi tahu korang ni, aku sebenarnya akan kurang away day, especially untuk domestik lah kan, especially dalam Malaysia ni lah. Aku sebenarnya lebih kepada dalam misi nak penuhkan home game. Yelah, korang pun tahu, even JDT mempunyai purata kehadiran penonton yang tinggi, tapi pada aku benda tu tak cukup. Macam mana sekalipun kalau JDT lawan tim yang tak perform ke apa kan, stadium tetap kena penuhkan juga. Even hari bekerja pun cubalah cari jalan cari jalan untuk datang ke stadium, support JDT, penuhkan stadium. Apa-apa pun kepada fans JDT nanti, home game tolonglah penuhkan SSI tu. Walau macam mana sekalipun, okay? Alright, rasanya dah tak ada apa lagi dah aku nak cakap. Itu saja dari aku untuk video pada kali ini. Kita jumpa lagi di next game nanti. Kelantan akan datang pula ke SSI. Masa tu, come on lah. Kasih penuhkan stadium. At least 20,000 ke atas lah. Come on guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen, man. Okay? Alright guys. Assalamualaikum. Bye-bye.